truck, 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 truck. In a money pop shop, for a living name, baby, gon' smell blood, tread. Every minute, bro, wait, when the people no feel. When I hit it, never turn to see a pee. I'd have hit it to the kingdom, and nobody give a fuck about the roots. Eat it, get a plum, some a two, I'm a cool, but making this no boo. So yo, hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi kita ke channel ini. So untuk episode kita kali ini adalah mau reaction lagi, teman-teman. Ini reaksinya tuh wah gila sih, ini satisfying atau enggak ini terserah kalian ya. Ini aku sih ngerasanya itu kayak jijik ya, teman-teman. Seperti ini video kita kali ini adalah mau reaction kutu yang ada di rambut ya, teman-teman. Ini sih kutunya bukan kutu cuman berapa ya, teman-teman, atau berapa 10 atau berapa, tapi ini sampai ribuan, teman-teman. Gila sih. Jadi di sini gimana sih datangnya kutu rambut itu? Kebanyakan kutu rambut datang ke rambut itu biasanya itu kalau kita itu kontak langsung dengan penderita kutu rambut itu, teman-teman. Seperti itu, atau misalnya kalian itu lihat ya, atau lihat kutu rambut, tiba-tiba kutunya kalian pegang atau gimana, itu kalian bisa kena kutu seperti itu. Dan yang paling parah lagi nanti itu sampai disisir kayak gini itu, wah gila banyaknya pol, gila gila itu gila. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya subscribe channel ini, karena dengan kayak subscribe aku jadi tambah semangat, teman-teman. Dan jangan lupa follow channel aku. Nah, sebelum aku upload YouTube, aku bakal ngasih tahu sama siapapun di Instagram dulu, teman-teman. Oke, kita bakal bongkar reaction video-video yang unik-unik, menjijikan atau yang satisfying, teman-teman. Kalian jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung masuk aja ke video yang pertama. Jadi cuy, ini adalah video yang pertama ya, teman-teman. Gila, ini kutunya itu gila tuh. Kalian bisa lihat nggak, kutunya itu banyak banget, gila nggak sih? Kutunya itu kecil-kecil, aku jadi, aduh, aku jadi agak gimana lihat kayak gitu loh. Dan rambutnya juga, ya ampun, dia nggak, dia itu nggak sawan berapa lama, anjir. Wah gila sih itu sih. Oh gila tuh cok. Kalau kalian lihat dia itu di, aduh, nggak kayak gini deh, aduh, nggak. Ini itu kalau kalian ngerasain kayak gini, kapan gak risik gitu loh, gatel lah, atau enggak, atau kukur lah, sekedar kukur lah. Kalau kayak gini kan, coba sih kalian kayak gini, bah, kutunya otomatis banyak kan ini. Ini orang nggak pernah sampoan berapa abad, anjir. What the hell man, dia sampai gerak-gerak kayak gitu cok. Aduh gila itu orang mah, dia nggak sampoan berapa abad anjing. Gila banyak banget kayak gitu cok. Kalau kalian lihat cok, tuh lihat gitu. Kalau jalan itu kan yang pegang aja sampai pakai sarung tangan, karena kalau kita nggak pakai sarung tangan itu, wah gila cuma banyak banget. Kalau kita nggak pakai sarung tangan itu bisa nular, teman-teman, bisa masuk kayak gitu. Gila nggak sih tuh? Lihat sih, ini di bagian sini tuh banyak banget, cu. Astaga, dia tuh bertelur di sini apa? Awalnya gimana bisa sampai kayak gini gitu loh? Gila sih, ini monster banget sih, ini sih gila nih, kalian lihat ya. Nih, banyak banget cok yang di tengah ini. Kalau kalian lihat ini di tengah nih ya, kita ulang. Nih di tengah ini, di tengah. Astaga, ini kayak apa anjing, ini kayak hutan, sumpah ini kayak hutan anjing. Kayak hutan, banyak banget kutunya cok. Gila. Wah, creepy enggak sih, kalian creepy enggak sih? Gila cok. Wah, kayaknya sih jalan satu aja digundul sih. Jalan satunya digundul. Next, kita masuk ke video selanjutnya. Apa nih ini? Ini kayaknya udah dibotakin ya. Ini kayaknya udah dibotakin deh. Gila banyak banget cok kalau kalian lihat ya. Gila, astaga. Astaga, itu lihat cok, udah kayak apa anjing. Pasti gatel sih. Fix pasti dia gatel cok, pasti gatel. Si gatel cok. Gila sampai kayak gitu nih dikukur-kukur. Gatelnya kayak gimana aku aja kalau enggak sampoan 2 hari aja gatelnya. Gimana tuh? Astaga, sampai gerak-gerak cok kalau kalian lihat cok. Tuh. Sampai gerak-gerak kayak gitu cok. Astaga. Itu astaga. Kalau masuk ke mulut kayak gimana aja? Kalau masuk ke mulut kayak gimana aja? Astaga tuh. Banyak banget cok. Aduh. Aduh. Ini jalan satu-satunya sih itu sih digundulin sampai nggak ada rambut sih. Tuh. Terus itu udah bertelur, itu di dalam itu udah bertelur, cow. Itu di dalam udah telur sih, telur-telur udah masuk ke situ udah. Itu mah bro. Ini sih contoh orang yang gak pernah sampoan anjing. Udah kelihatan dari rambutnya pun lepek. Dia cuman basahin rambut aja udah fix. Jadi kalau tidur di kasur, kutunya di kasur anjing. Siapa ya? Oh, mungkin yang tidur di sebelahnya sih bisa kena sih.
gila banyak banget, cok. Tuh gila tuh. Dari segi rambutnya pun udah kelihatan. Dari segi rambutnya tuh udah kelihatan kagak pernah sampoan itu. Tuh. Gila. Sampai gumpel kayak gitu. Gila sih tuh. Tip monster banget sih. Sampai gumpel-gumpel kayak gitu, cok. Kalau kalian lihat, cok. Astaga. Tuh, kan? Udah kelihatan dari tekstur rambutnya itu udah kelihatan ini rambutnya itu basah, itu basahnya itu lengket kayak gitu loh, enggak basah halus kayak gitu loh. Ini kan lengket banget tuh. Udah kelihatan enggak pernah sampoan sih, lepek bet itu. Tuh, disisir kutunya sampai segitu, cok. Sampai kuning kayak gitu kalau kalian mau lihat ya. Kalau kalian mau lihat. Nah, ini udah kelihatan juga ini. Ini rambut kagak pernah sisiran, kagak pernah sampoan, itu kelihatan tuh. Tuh kalau lihat ya. Tuh. Itu kulit kepalanya kan jadi kering kan ya? Kulit kepalanya jadi kering kan lo gitu. Wah, gila sih. Gila bisa kayak gitu ya. Cewek masih sih, cewek sampai kayak gitu sih. Masih sih. Kan cewek biasanya rajin, suka wangi, bersih kayak gitu. Masih sih sampai kutuan kayak gitu sih. Tuh. Banyak becok. Astaga. Lagi ya, ini disisir nih, disisir nih. Udah kelihatan nih dari tekstur rambutnya seperti aku bilang. Udah kelihatan dari tekstur rambutnya pun udah kayak gini, disusur agak susah nih. Kutunya nih, ini enggak terlalu parah sih, ini enggak terlalu parah, tapi masa iya sih, maksudnya ini kan cewek ya, ini cewek nih. Cewek kan biasanya kan suka akan kebersihan kayak gitu loh. Itu serius sih? Masa sih ada kutunya sih? Itu nggak pernah sampoan apa gimana sih? Wah, gila sih, gila bet. Tuh gila tuh. Dari tekstur rambutnya pun kelihatan, coy. Mungkin kalau kalian itu sedikit saran ya, kalau kalian rambut basah, itu habis sampoan itu kalian keringin dulu, jangan langsung pakai helm, teman-teman. Itu rawan banget ketombe, ya mungkin kutu juga bisa ya, teman-teman. Ya intinya itu jaga banget rambut kalian karena gatel, coy. Gatel banget kalau kalian punya ketombe lah, punya kutu tuh gatelnya minta ampun. Kalau kayak gini tuh orang-orang kayak gini tuh enggak ngerasain gatel ya. Aku tuh heran loh. Emang enggak ngerasain gatel ya, risihnya itu kan enggak ngerasain apa? Enggak sampoan satu minggu pun itu risih kan, apalagi gak sampoan kan kayak gitu. Kita kan sampoannya kan 2 hari sekali ya, itu maksimalin ya. Maksimalin itu minimal banget 2 hari sekali. Tapi jangan kalian sampoan itu setiap hari itu jangan, teman-teman, karena bikin rambut kalian rusak kayak gitu. Kalau rambut kalian habis sampoan, kalau masih basah, usahain kalian keringin dulu, entah itu pakai hair dryer atau kalian pakai anduk ditutup dulu. Intinya itu keringin dulu baru kalian pakai helm. Kalau misalnya kalian mau pakai pergi pakai motor, aduh, kayak gitu. Jangan sampai rambut kalian basah pakai helm. Intinya tuh jangan lah kayak gitu. Tuh gila rambutnya banyak banget, cok. Ini sih kalau misalnya kutu ya susah buat hilang. Tuh gila, ini sih udah gila, ini gila. Ini tuh cewek sampai kayak gitu, cok. Tuh lihat. Beh. Joroknya anjir. Jorok bet anjir tuh kutu. Tuh kalian lihat ya, kutunya sampai kayak gini. Sebenarnya kalau satu masuk ke rambut itu gimana, sampai tumbuh kayak ribuan kayak gitu. Wah, gila sih, parah bet anjing. Tuh ya, kita lihat ya. Nih, kutunya tuh banyak bet, cok. Satu aja gigu liatnya, cok. Beh, gila cuy, gimana cuy menurut kalian tuh kutunya tuh banyak bet, gila. Sampai di sisir pun udah keluar semua itu kutu, kayak sekampung di kampung kutu. Udah itu udah bisa dikatakan itu kampung kutu. Beh, banyak banget. Kalau kalian ngerasain kayak gimana ya, beh, itu gatalnya kayak gimana ya, kayak gitu dah. Ya ampun, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, apa kalian merasa satisfying ya, teman-teman? Mungkin video itu satisfying bagi sebagian orang ya. Kalau menurut aku sih itu bukan satisfying ya, karena gila sih. Wah, gila banyak becok kutunya tuh. Kutu tuh menjijikan loh. Gimana sih ya kutu, cok? Itu nggak bersih-bersih, nggak mandi apa gimana sih? Kan kayak gitu, mandi otomatis kan bersih ya, bersih-bersih rambut, sampoan, disisir, kayak gitulah. Sampai kayak gitu gitu loh. Emang betah kayak gitu loh. Emang betah tidur kan otomatis kan, kalau tidur itu kan
gatel kan kayak gitu, jujur kan gatel, gila sih itu sih. Jadi kalian menurut kalian gimana, silahkan komen aja di bawah ya teman-teman. Dan video ini menurut kalian gimana ya, atau kalian ngerasa jijik atau ngerasa satisfying, silahkan kalian komen aja di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, karena dengan subscribe aku jadi tambah semangat teman-teman. Dan jangan lupa follow Instagram aku, karena sebelum aku upload di YouTube aku bakal ngasih informasi apapun di Instagram dulu teman-teman, seperti itu. Dan jangan lupa kalian follow ya teman-teman, karena follow itu bantu aku supaya lebih semangat lagi teman-teman, seperti itu. Next video selanjutnya, teleponin teman-teman. Bye bye.